Senang sekali saya Galih Mulana bisa berjumpa kembali dengan pemirsa semua dalam acara kesayangan kita Yas Alunak. Acara ini hasil kerjasama dari Rumah Fiki Indonesia dengan Share Channel TV. Seperti biasa pada acara pada acara kita ini kita akan mencoba untuk menjawab dan membahas lima ya, pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi kami. Nah, kelima pertanyaan itu adalah yang pertama, apakah boleh berkurban dengan hewan yang sedang hamil? Yang kedua, Haid berhenti di waktu asar, apakah mengkodok salat duhur? Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum mengumumkan kematian seseorang di masjid? Keempat, kapan sebenarnya waktu akhir isya? Apakah tengah malam atau saat terbit fajar? Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara membersihkan najis di kasur? Nah, itulah kelima pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab, akan kita bahas uh, pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama, apakah boleh berkurban dengan hewan yang sedang hamil? Uh, jadi begini, ada empat syarat untuk hewan itu sah dijadikan hewan kurban. Ya. Yang pertama, hewan itu harus milik sendiri. Tidak boleh hewan milik tangga, tidak boleh hewan milik teman kita jadikan kurban ya, untuk untuk kita, tidak boleh. Yang kedua itu harus min bahi matil an'am, harus termasuk hewan ternak yaitu unta, sapi, domba dan kambing ya atau yang satu jenis satu spesies dengan yang itu yang tadi. Kemudian dari segi usia itu harus musinnah dan jadaah. Ya. unta, sapi dan kambing itu harus musinnah. Kalau unta itu lima tahun ke atas, kalau sapi dan kambing itu dua tahun ke atas. Adapun domba itu jadaah, yaitu sudah mencapai satu tahun atau sudah tanggal giginya seperti itu. Itu dari segi usia. Dan syarat yang keempat adalah harus terhindar dari aib ya. Ada lima aib yang disepakati oleh para ulama ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu. Ajma'u ala anna l l -tujzi. Ya. Para ulama sudah bersepakat bahwasanya hewan yang buta itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Wa kadza al -awra. begitu juga yang picak ya al-bayyin awruha yang jelas picaknya wal arja dan yang pincang al-bayyin urjuha yang jelas pincangnya wal marid dan yang sakit al bayin maraduha yang jelas sakitnya dan wal ajpa, dan yang kurus yang kurus yang lemah yang sampai sumsumnya itu tidak ada seperti itu nah, ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW riwayat ad darimi dari sahabat al bara bin azib ya dia berkata suila Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah ditanya Mayutakaminantu haya ya Rasulullah apa yang harus dijauhi ya yang harus dihindari dari hewan kurban ya ya kata Rasulullah al aura al bain auruha pertama yang harus yutakaturnya harus ditinggalkan ya ditiadakan dari hewan yang pertama itu adalah al aura al bain auruha yaitu yang picak yang picak jadi tidak boleh picak ee, hewannya wal arja al bayin dolungha yang kemudian yang pincang ya, yang jelas kepincangannya wal albayin al marduha kemudian yang sakit yang jelas jelas sakit wal ajfa alati dan yang kurus yang tidak ada sumsumnya nah ini lima aib ya kalau picak saja itu aib apalagi buta ya itu jadi ada lima buta picak kemudian pincang sakit dan kurus nah itu lima aib yang disepakati oleh para ulama e, kalau ada salah satu dari Aib ini di, di hewan maka hewan, hewan itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah mengenai hamil nah, ini para ulama syafi'iyah ya dalam mazhab syafi'i itu masih berselisih. Ada yang mengatakan sah dijadikan hewan kurban, ada juga yang mengatakan tidak sah dijadikan hewan kurban. Tetapi dalam kitab kitab mazhab syafi'i dikatakan bahwa yang mu'tamad adalah yang tidak sah dijadikan hewan kurban ya seperti dalam kitab hasyatu al bujairimi ya. di situ disebutkan wal hamilu fala tujzi wa ya. Adapun hewan yang hamil maka itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban Wahwal huwa dan itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa alasannya? Li anal hamla yanqusu lahmaha. Ya. Karena kehamilan itu mengurangi dagingnya, mengurangi kualitas dan kuantitas dagingnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ya, aib yang dihitung sebagai aib yang bisa mencegah dari sahnya dijadikan hewan kurban itu adalah aib yang bisa mengurangi kualitas atau kuantitas dari daging hewan tersebut. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Zuhaili dalam kitab beliau uh, fiqh islami Wadilatu Wadilatu di situ disebutkan ya bahwa mata Syafi'i mengatakan alasan Dimasukkannya aib-aib itu sebagai aib yang mencegah dari uh, tidak sahnya hewan dijadikan hewan kurban adalah aib yang bisa mengurangi kualitas atau kuantitas dari daging hewan tersebut. Nah, ini juga dikatakan oleh Imam Anawi ya, dalam kitab Al-Majmu' hamilu fil udhiyah al udhiyah al ya. Sesungguhnya tidak sahnya hewan yang hamil dijadikan sebagai hewan kurban li anal maksudah min al karena yang dimaksud atau yang dituju dari kurban itu adalah daging walhamlu sedangkan kehamilan itu mengurangi ya atau membuat kualitas dagingnya itu berkurang ya wayakilu bisa lah lah maha dan karena kehamilan itu menyebabkan berkurangnya Daging hewan tersebut ya Fala jazi maka tidak sah Jadi intinya Aib yang mengurangi daging Baik itu dari segi kualitas atau kuantitas Maka itu tidak sah Nah dalam pandangan ulama-ulama syafi ini Kehamilan itu mengurangi Kualitas dan kuantitas dari daging hewan tersebut ya. Itu pandangan atau kaul uh, yang muktamad dalam madhab syafi'i tapi ada juga kaul ya sebagian pendapat dalam madhab syafi'i yang mengatakan boleh kok uh, hewan hamil dijadikan hewan kurban ini sebagaimana uh, ada dalam kitab asna al matalib ya, karangan syekh zakaria al ansori di, di, situ disebutkan ya, uh, syekh zakaria ansori meri, meriwayatkan atau menukil perkataan dari uh, ibnu rifah ya wakala ibnu rifah al mashhur anha tujuzi ya. Justru Uh, pendapat yang masyhur yang populer di kalangan mata syafi'i anah itu hewan hamil itu uh, sah untuk dijadikan hewan kurban li anna ma biha min naqsil lahmi yan jabiru bil janin ya. kenapa 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 bisa jadi sah karena daging yang berkurang itu ditambal oleh janin ya. memang sih daging yang berkurang tapi kan di situ ada janin yang menambah kekurangan dagingnya itu alasannya. Tapi begini. Sebenarnya ini kan masalah berkurang atau tidak berkurangnya daging baik dari segi kualitas atau dari segi kuantitas. Nah, untuk zaman sekarang itu bisa ditanyakan langsung kepada ahli ternak ya atau ahli daging. Apakah benar kehamilan itu mengurangi kualitas dan kuantitas daging? Kalau seandainya benar ya, bahwasanya kehamilan itu mengurangi kualitas dan kuantitas daging, maka kau yang utama adalah tidak boleh, ya. Hewan hamil tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tetapi, kalau kata para ahlinya, itu ternyata kehamilan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas daging, ah, maka justru yang utama adalah kaul yang mengatakan boleh uh, hewan yang sedang hamil dijadikan hewan kurban. Mungkin itu penjelasannya. Wallahu alam. Pertanyaan yang kedua. Haid berhenti di waktu asar, apakah mengkodoh salat duhur? nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi ketika seorang wanita itu haid, kemudian di waktu asar haidnya terhenti, ya sudah suci. Nah, apakah dia wajib mengkodoh salat duhur? Ya kok bisa aneh ya berhentinya di waktu asar, tapi kok eh, mengkodoh di salat duhur? Tapi ini yang lebih menarik, ini adalah pendapat jumur ulama ya. Jumur ulama mengatakan wanita yang head kemudian suci di waktu asar maka shalat zuhurnya pun itu wajib dikodok ya ini kita uh, temukan contohnya dalam kitab al mughni karangan ibnu kudama disitu disebutkan haid <tuhat> apabila seorang he, wanita head itu suci <tuhat> waslam kafir atau seorang yang kafir masuk islam gosobi atau anak kecil yang balik kobla terima syamsu Sebelum matahari terbenam, fal <muklan> asr maka dia wajib untuk sholat duhur dan sholat asar. Nah, jadi kalau ada orang kafir masuk Islam atau anak kecil balik atau wanita haid ya, yang suci, sebelum matahari terbenam, artinya masih di waktu asar, maka dia wajib sholat duhur dan sholat asar. Wa hadha al qawul An Abdurrahman bin Auf, Wabni Abbas, Watawus, Wa Mujahid, Wa Nakhai, Wa Zuhri, Wa Rabi'ah, Wa Malik, Wa Lais, Wa Syafi'i, Wa Ishaq, Wa Abi Thawr. Nah ini jadi ulama-ulama ya dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelahnya, jumhur para ulama mengatakan tentang uh, masalah ini ya. Jadi bagi wanita yang haidnya wanita haid yang sucinya di waktu asar maka diwajib wajib mengkodok sholat zuhur dan sholat asar ya. Qala al-Imam Ahmad berkata Imam Ahmad, Amatul tabi'in yaquluna bihadal qaul ya. Amatul tabi'in, semua ulama tabi'in ya berpendapat dengan pendapat yang ini ya. Artinya seorang wanita yang haid ketika suci di waktu asar itu wajib mengkodoh salat duhur Ini pendapat jumhur ulama ya. Ini juga dikatakan dalam kitab uh, Syarhul Muqaddimah Al-Hadramiyah ya. Di situ dikatakan wa yajibu aidan qada'u ma qablaha in maha ka mal asri wal maghrib mal isya'i wajib juga qada salat sebelumnya sebelum asar maksudnya jadi kalau ada wanita haid berhenti di waktu asar itu wajib mengqada salat sebelumnya yaitu salat duhur ya in maha kalau aneh salat itu bisa dijamak Sholat duhur bisa dijama dengan asar, sholat maghrib bisa dijama dengan sholat isya ya. Kaduhri mal asri wal maghrib mal isya. Seperti duhur dengan asar, maghrib dan isya ya. Kenapa? Li waktu waktaha laha halatul udri. Nah ini alasannya ya. Karena waktunya itu, waktu sholat duhur dan sholat asar itu satu waktunya. Ketika dalam keadaan udhur ya. Jadi kalau ada orang head atau orang safar, itu ...dia sholatnya itu satu waktu. Duhur dan asar, maghrib dan isya. Boleh jamak. Sholat duhur boleh jama takhir ke asar. Sholat asar boleh jama takdim ke duhur. Sholat maghrib boleh diakhirkan ke isya. Sholat isya boleh diawalkan ke waktu maghrib. Nah itu jadi satu waktu. Nah, jadi karena alasan inilah mengapa para ulama... Ya, ...mayoritas ulama mengatakan wajibnya kodok sholat duhur bagi wanita head yang suci di waktu asar karena waktu asar dan waktu duhur itu ee, satu waktu ya ketika dalam keadaan udhur yaitu head head itu termasuk udhur ya orang haid itu boleh menjamak orang safar itu boleh menjamak ya jamak takdin atau jamak takhir seperti itu nah ini kita lihat alasannya ada dua ya yang pertama itu adalah riwayat tadi dikatakan oleh Ibnu Qudamah riwayat uh, dari Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Abbas ya. Yang kedua itu karena masalah waktu. Nah, kita lihat memang ada riwayatnya dari Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Auf ada ya. Dalam Sunan Al bayhaqi disebutkan. Rawaina 'an Ibnu Abbas annahu qala waqtul isya ilal fajri ya. nah, Sunan Al, Al, Al bayhaqi mengatakan uh, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata Waktu isya ilal fajri. Waktu salat isya itu sampai uh, fajar ya wa anhu wa an, an Abdurrahman bin Auf dan dari Ibnu Abbas dan dari Abdurrahman bin Auf fil mar'ah tathuru qoblatul il fajri seorang wanita ya yang head kemudian suci sebelum matahari sebelum fajar terbit ya. il maghrib wal isya maka dia wajib salat maghrib dan salat isya ya. artinya apa jadi ketika wanita head suci sebelum terbit fajar artinya waktu isya maka maka ketika suci dia wajib sholat isya dan sholat sebelum isya yaitu sholat maghrib seperti itu jadi ini asar ya yang menguatkan atau yang menjadi dalil harusnya mengkodoh sholat duhur bagi wanita haid yang suci di waktu asar seperti itu karena waktu asar dan waktu duhur itu adalah satu waktu ya kita lihat uh, perkataan imam uh, an nawawi ya lil asri khom satu awqad. Waktu asar itu ada lima waktu. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas, bila karoha, waktu jawas, wa waktu udrin. Nah, jadi waktu asar itu ada lima waktu. Ya, ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas ee, bila karoha, dan waktu jawas ee, bila karoha, dan waktu udur. Nah, kita fokus ke waktu udurnya ya. waktu udri, waktu duhri liman, ya, liman, jama, liman jamaah bisafarin au mator dan waktu udur bagi bagi sholat asar adalah waktu sholat duhur yang dijamak Jadi waktu sholat duhur itu adalah waktu jadi waktu sholat duhur itu adalah waktu sholat asar bagi orang yang udur seperti itu ya karena boleh menjamak ya diantaranya oleh sebab safar atau hujan. Jadi begini intinya intinya kenapa para ulama atau mayoritas ulama mengatakan wajibnya kodoh sholat duhur ya, karena waktu asar itu diantaranya adalah waktu udur ya di antara waktu asar itu ada waktu udur. Nah, waktu udurnya salat asar itu adalah salat duhur. Begitu juga sebaliknya, ya. Salat duhur itu waktu udurnya adalah waktu asar. Jadi kalau ada orang yang punya udur karena safar atau karena hujan, itu boleh menjamak sholat duhur dan sholat asar di waktu yang manapun karena itu satu waktu karena itu satu waktu ketika suci di waktu asar maka dia juga wajib sholat duhur seperti itu kalau dia suci di waktu isya maka dia juga wajib ee, mengkodoh sholat maghrib seperti itu nah jadi jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan apabila seorang wanita yang head suci di waktu asar maka dia wajib kodoh sholat duhur atau ketika seorang wanita haid suci di waktu isya, maka dia wajib khotob sholat maghrib. Nah itu penjelasannya Allahualam. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum mengumumkan kematian seseorang di masjid? Ya, bagaimana hukumnya ketika ada orang meninggal, kemudian diumumkan uh, di masjid, ya pakai speaker. Nah ini yang terjadi di masyarakat ya. Jadi ketika ada seorang meninggal itu diumumkan di masjid. Nah ini bagaimana hukumnya? Hukumnya jumhur ulama mengatakan justru disunahkan, ya dianjurkan bagi orang yang meninggal itu diumumkan, ya di masjid atau di mana diumumkan agar orang-orang datang untuk mensolatinya. Ya. Ini seperti dikatakan oleh Imam al Nawawi, ya dalam kitab beliau al, -Al adhkar Kalau al ulama al-Muhakkikun, ya berkata para ulama alitahkik Walaksarun min ashabina dan banyak dari ulama-ulama kita, ulama syafi'iyah, wa dan selain mereka, yustahabu i'lamu alil mayiti wa korobatihi Ya. Itu disunahkan bagi ahli mayit, ya, keluarga mayit itu untuk mengumumkan kematian mayit. Begitu juga saudara-saudaranya dan teman-temannya. Ya. Jadi ee, mengumumkan di masjid dengan speaker, ya, Orang yang sudah meninggal itu dianjurkan, ya, menurut mayoritas para ulama. Alasannya apa, ya? Ada dua dalil, dua hadis uh, yang menjadi dasar hukum dari uh, pendapat ini. Ya, yang pertama adalah hadis dari riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Uh, dia berkata, anna rajulan Aswad, ya, ada seorang lelaki yang hitam, ya, as-Sauda." atau wanita yang hitam jadi ini masih ragu ya apakah wanita atau laki-laki pokoknya hitam ya karena yakumul masjidah nah orang ini ya sebagian dari itu wanita nah wanita ini wanita ini itu selalu menyapu masjid Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam nah, kemudian suatu hari meninggal ya dikubur nah Rasulullah merasa kehilangan pas Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam anhu kemudian Rasulullah bertanya tentang dirinya. Ya. Biasanya ada menyapu, sekarang kok tidak ada? Kemana dia? Ya. Fakolu, maka para sahabat menjawab, mat. Ya. ya. Rasulullah sudah meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? kuntum adhan tumunibih. Ya. Kenapa kalian tidak memberitahu aku tentangnya? Ya. Kenapa ketika dia meninggal, kalian tidak memberitahu saya? Nah ini menunjukkan, bolehnya mengumumkan ya, kematian seseorang ya, karena hadis ini hadis riwayat Bukhari Rasulullah itu memerintahkan sahabatnya kenapa kalian tidak memberitahu saya tentang kematiannya seperti itu kemudian ada hadis kedua ya sama dari Abu Hurairah radhiallahu anhu an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naa an ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Negus ya Raja Najashi dari Habasyah fil yaumil matafihi di hari meninggalnya Raja Najashi Fakhoro jabihim ilal musalla. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat ke musalla ya, untuk salat. Fasofa Kemudian merapi, merapikan saf barisan. Kemudian wa kabar alaihi arba takbirat. Kemudian salat jenazah ya empat takbir. Salat gaib. Nah ini kan Rasulullah sendiri ya yang mengumumkan kematian Raja Najasyi atau Raja Negus dari Habasyah. Nah ini dua hadis ini menunjukkan bolehnya untuk mengumumkan kematian ya, tapi dengan syarat ya. Maksud mengumumkan itu adalah untuk orang-orang tahu sehingga nanti itu sholat, ya. sholat ber, sholat uh, jenazah kepada mayit Nah ini pendapat jumhur ulama mudah-mudahan bisa menjawab. Allahualam. Pertanyaan keempat. Kapan sebenarnya waktu akhir sholat isya? Apakah tengah malam atau saat terbit fajar? Nah ini ya, ini memang menjadi masalah ya Sebenarnya kapan waktu isya berakhir? Apakah tengah malam, ya, jam 12 malam, ataukah sampai terbitnya fajar as fajar asani atau uh, fajar waktu subuh Nah ini menj mengapa menjadi bingung? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis Jibril yang mengatakan sampai thulthul ya salat isya itu sampai thulthul lail ya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ammani jibrilu indal baiti marrataini ini ya mereka jibril pernah menjadi imamku ya salat mengajariku salat mereka jibril jadi imam saya jadi makmum indal baiti di Masjidil Haram itu dua kali ya kemudian hadisnya panjang Uh, kemudian intinya summa sholla al isya hina غاب nah mereka jibril itu mulai sholat isya itu ketika sudah hilang syafaq syafaq itu artinya uh, cahaya merah di langit ketika cahaya merah di langit sudah hilang maka mereka jibril mulai sholat isya nah, itu dikali pertama tsumma sholat isya al akhirah kemudian sholat isya di waktu yang kedua ya di hari berikutnya itu Hina ذهب ثلث ketika ya, ketika sudah berlalunya thulutsul lail sepertiga malam. Nah, ini hari ini seolah-olah menunjukkan awal waktu salat isya itu ketika hilangnya mega merah ya atau cahaya merah di langit, kemudian akhirnya itu ketika thulutsul lail, ketika sudah berlalunya thulutsul lail atau sepertiga malam. Nah, seolah-olah mengesankan seperti itu ya. Jadi, awal waktu salat isya itu ketika hilangnya mega merah dan berakhir ketika thulutsul atau sepertiga malam ya. Tapi ya, tapi di sini nanti para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sampai thulutsul itu adalah waktu ikhtiar ya. Kita lihat penjelasan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' wa akhir waktu isya al-mukhtarif fihi ya. Adapun tentang akhirnya waktu isya itu ada dua pendapat masyhurani ya, yang kedua-duanya itu masyhur. Ahaduhuma yang pendapat yang pertama wahwal masyur fil jadid <coughs> itu pendapat yang populer uh, di kaul jadinya Imam Syafi'i anahu yamtadu ila sulusul laili ya yaitu sampai sepertiga malam ini pendapat yang pertama uh, wasani wahuanas nasahu fil qadim wal imla mila jadid ya. kemudian pendapat yang kedua yang ini adalah ditulis oleh Imam Syafi'i uh, di kaul qadimnya ya di kitab al imla itu sampai setengah malam ya sampai pertengahan malam Ila nisfilail sampai pertengahan malam nah, kemudian Imam Nawawi menyebutkan tuh riwayat-riwayatnya siapa yang menyebutkan kaul ini kaul kodim siapa yang menyebutkan kaul jadid banyak sekali riwayatnya ya banyak sekali kemudian beliau mengatakan hadhihi thariqatu tujamahiril ashab fi ikhtiar ya. inilah jalan atau riwayat-riwayat para ulama syafi'iyah ya dalam mengatakan akhir waktu sholat isya tapi waktunya waktu ikhtiar. Jadi dalam sholat itu ada beberapa istilah. Ada yang namanya waktu fadilah. Waktu fadilah ini adalah waktu yang dimana kalau kita melaksanakan pada waktu itu kita akan mendapatkan keutamaan. Fadilah, ya. yaitu di awal waktu. Kemudian ada yang namanya waktu ikhtiar. Ya. Yaitu waktu yang dipilihkan oleh syariat dalam masalah ini adalah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad waktu-waktu salat ya. Waktu yang dipilihkan oleh syariat ya untuk melaksanakan salat. Salat Isya yang dipilih oleh malaikat Jibril adalah dari mulai hilangnya mega merah sampai dengan tsulutsul lail, sampai dengan sepertiga malam. Nah, inilah akhir waktu ikhtiar. Makanya Imam, Imam Nawawi mengatakan di sini yang dimaksud dengan waktu akhir di sini adalah waktu ikhtiar. Ya. Jadi, ada dua, ada dua pendapat dalam Antara Syafi'i yang mengatakan akhir waktu ikhtiar. Yang pertama itu sampai sepertiga malam, yang kedua sampai tengah malam. Ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan, merojihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan sampai seluruh selain seperti itu. Wal mukhtaru seluruh Nah, Jadi, pendapat yang terpilih adalah sampai seluruh selain. Inilah waktu akhir waktu ikhtiar, tapi nanti setelah waktu ikhtiar ada waktu jawas. apa itu waktu jawas? yaitu waktu diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan sholat. artinya selama masih ada waktu jawas dia itu sholat, seseorang itu sholat di waktu jawas itu artinya dia sholat pada waktunya. sholat, melaksanakan sholat pada waktunya, bukan di luar waktu seperti itu. Nah, ada pun waktu jawasnya yaitu sampai dengan terbitnya fajar sodik atau fajar asani ya. Faidah dah bawa waktu ikhtiar, bakiya waktu jawas ila tulu il fajri asani ya. Apabila sudah berhenti atau sudah habis waktu ikhtiar, maka tersiksa waktu jawas sampai terbitnya fajar asani. Fajar sodik yang menandakan datangnya waktu subuh ya. Hadah wal madhab inilah pendapat madhab Imam Syafi'i pendapat madhab syafi'i ya. Nasso alaih syafi'iyu ya. Yang ditulis oleh Imam Syafi'i Wa qatu'abihi jumhur ashabin al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin ya. Yang diyakini oleh ulama-ulama syafi'iyah Baik yang mutakodimin ataupun yang mutakhirin. Nah jadi jumhur ulama syafi'iyah mengatakan Akhir dari waktu sholat isya Yaitu sampai terbit fajar sodik Terbit fajar sodik Tani. Ada Adapun sampai sepertiga malam atau set, atau pertengahan malam itu berakhirnya waktu ikhtiar. Ya. Jadi ada waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawas. Waktu fadilah adalah waktu keutamaan, yaitu awal waktu. Waktu ikhtiar adalah waktu yang dipilihkan oleh malaikat Jibril atau syariat Islam ya untuk melaksanakan sholat. Sementara waktu jawas adalah waktu yang diperbolehkan seseorang itu untuk melaksanakan uh, sholat apabila seseorang melaksanakan sholat masih di waktu jawas maka dia dikatakan sholat pada waktunya ya bahkan setengah jam sebelum terbit fajar dia sholat isya maka dia masih dikatakan sholat pada waktunya seperti itu ya jadi kesimpulannya akhir sholat akhir sholat waktu isya akhir waktu sholat isya adalah sampai terbitnya fajar asani atau fajar sodik atau ee, fajar yang menandakan waktu sholat subuh Wallahu alam. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara membersihkan najis di kasur? Ya, jadi kalau ada kas, kalau ada kasur, ada anak anak kecil kencing di kasur atau ada kotoran hewan di kasur ini bagaimana cara membersihkannya? Karena kalau dicuci itu kan susah. Ya masa kasur dicuci. Nah, ini bagaimana cara membersihkannya? Jadi begini. Dalam mazhab Syafi'i itu najis itu dibagi dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah nah kenapa bisa dibagi najis ainia dan hukmiyah? ini karena adanya tiga hal ya tiga sifat apabila sifat ini ada maka dikatakan najis ainia apabila tiga sifat ini tidak ada maka dikatakan najis hukmiyah. apa ketiga sifat itu yang pertama adalah laun atau warna yang kedua adalah ton yaitu rasa yang ketiga adalah rih atau bau nah apabila suatu najis ya suatu benda najis itu ada Uh, ada warnanya, ada baunya dan ada rasanya, maka dikatakan itu najis ainiah, Najis yang berwujud ya, ada baunya, ada rasanya, ada baunya. Tapi apabila najis tidak ada tiga sifat ini, tidak ada baunya, tidak ada rasa dan tidak ada warnanya, maka ini najisnya najis sukmiyah, ya. Memang sih tidak ada bentuk najisnya, tapi tetap dia itu mutanajis ya bendanya itu tetap muntah mutan najis artinya masih ada najisnya seperti itu nah ini cara membersihkannya beda ya uh, membersihkan najis aninia dan najis mut dan najis uh, hukumnya itu beda cara membersihkannya atau cara mensucikannya. Nah, bagaimana cara membersihkan najis ainiyah atau najis sukmiyah? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in. Beliau mengatakan, ya, wayat huruf uh, mutanaji bi ayniyatin bi guslin muzilin li sifatiha. Adapun cara mensucikan ya mutanajis mutanajis itu, mutanajis itu artinya benda yang terkena najis ya. cara mensucikan benda yang terkena najis ini ya, ya yaitu dengan dicuci oleh air yang mana nanti hilang sifatnya ya mintu min walaunin warihin hilang rasanya, hilang baunya dan hilang warnanya. Jadi kalau sananya di kasur itu ada najis, ya. e, contohlah kotoran hewan atau kotoran ayam. Nah ini kan namanya najis ainiah, ya. ada rasanya, ada warnanya, ada baunya. Nah ini kata Syekh Ahmad bin Zainuddin Al Madbari itu harus dibuang, harus dicuci, ya. sampai hilang sifat-sifatnya, sifat-sifat najis, ya. warna bau dan rasa itu harus hilang. Walayadurubakawulawunin aurihin asurozawaluhu walamin Tapi ada kasus ya, ketika sudah cuci itu masih ada warnanya, ya. atau ketika sudah dicuci itu masih ada baunya. Ini bagaimana? Kata Syekh itu tidak mengapa, ya tidak mengapa kalau sudah cuci itu masih ada warnanya, tidak mengapa kalau sudah cuci itu masih ada baunya. Selama itu satu unsur ya. Sudah cuci nih, warnanya sudah hilang, rasanya sudah hilang, tapi baunya masih ada. Nah itu tidak apa-apa. Atau eh, rasanya sudah hilang, warnanya sudah hilang, baunya masih ada, itu juga tidak apa-apa ya. Fahin, ya tapi kalau yang tersisa itu adalah ada dua atau tiga ya, baunya ada, warnanya ada. Nah maka itu masih najis aini. Najis aini ya, najis yang masih. Uh, berbentuk ya yang ada wujudnya tapi kalau sudah hilang ketiga unsur ini atau atau hanya ada satu baunya saja atau rasanya saja atau warna saja ini namanya najis hukmiyah nah najis hukmiyah ini nanti berbeda cara mensucikannya dengan najis ainia bagaimana cara membersihkan atau mensucikan najis hukmiyah nah, ini kata Syekh Ahmad bin Zainuddin Al Malibari wa mutanajisun bi hukmiyatin kabaulin jafin lam tudroku lahu sifatun mai alaihi marrotan. Nah. Adapun benda ya yang terkena najis sukmiyah. Nah tadi kasur tuh sudah hilang tuh. Ya tadi di kasur itu sudah hilang najis ainnya sudah sudah dihilangkan. Warnanya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada. Tapi masih ada najis, hukum hukum najis masih ada. Itulah yang dinamakan itulah yang dinamakan dengan najis hukmiyah. Jadi walaupun sudah tidak ada unsur najisnya ya ketiga unsur tadi itu masih najis statusnya masih mutan najis namanya najis hukmiyah. Nah najis hukmiyah ini gampang cara mensucikannya ya kata syekh kabaulin japin seperti air kencing yang sudah kering. Nah air yang air kencing yang sudah kering ini kan tidak ada tidak ada baunya ya atau tidak ada rasanya ya yang ada itu hanya warnanya saja nah harus dibuang dulu ya dibuang dulu oleh air sampai tidak ada e, sisanya sampai tidak ada unsur yang tadi tersebut nah kalau sudah tidak ada ya lam tudrok lahu sifatun kalau sudah tidak ada sifat yang tiga tersebut ya bijaril ma'i alaihi marotan itu hanya tinggal dengan di disiram oleh air satu kali saja cukup ya jadi kalau kasur ya yang tadinya ada najis kemudian najis airnya ini dibuang dihilangkan ya tidak ada baunya tidak ada rasanya tidak tidak ada warnanya itu namanya najis sukmiyah ya najis sukmiyah. kalau sudah najis sukmiyah yaitu tinggal disiram oleh air sekali saja cukup itu sudah bersih ya seperti itu wa kana habban aw lahman najis binajasin aw tsauban najasin Payat huru batinuha bisa bilma ala dohiriha ya. Kalau seandainya uh, biji ya biji atau daging direbus dengan air najis atau baju diwarnai dengan air najis ya. Fayat huru batinuha bisa bilmai ala dohiriha itu menjadi suci cukup dengan disiram air di luarnya saja cukup ya. Jadi kan kalau daging itu kan direbus dengan air najis itu kan nanti meresap tuh air-airnya ya. Tapi ketika sudah diangkat eh, dagingnya dari rebusan air najis tersebut itu kan hilang warna-warnanya hilang ya, warna najis, warna air najisnya hilang, bau najisnya juga hilang, kemudian rasa air najisnya juga hilang. Nah, ini najis, nah ini daging itu masih najis tapi najis mukmiyah. Ya nah, cukup dengan disiram air satu kali di luarnya cukup, nah semuanya jadi suci, termasuk dalam dalam juga sudah suci, seperti itu. Jadi intinya ada dua proses ya. Untuk menghilangkan najis di kasur itu ada dua proses. Yang pertama adalah menghilangkan najis ainiyah. Ya. Di kasur ada kencing atau kotoran hewan. Itu namanya najis ainiyah. Itu harus dibuang dulu najisnya. Dengan air atau dilap atau apa saja ya. Pokoknya hilang sifatnya hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, hilang. Nah, setelah hilang tiga sifat tadi, yang tersisa adalah najis hukmiah. Atau hukum hukumnya najis, seperti itu. Walaupun tidak najisnya, tapi hukumnya tetap najis. Nah, kalau najis hukmiah ini cukup dengan sekali disiram air, maka sudah hilang status najisnya. Maka jadi suci. Ya. Jadi gampang. Pertama, hilangkan dulu najis ainiahnya, Kemudian, setelah jadi najis sukmia, tinggal disiram dengan air satu kali, maka menjadi suci seperti itu. Jadi, seperti itu cara menghilangkan najis di atas kasur, atau di atas karpet, atau yang lainnya. Mudah-mudahan, jawaban ini bermanfaat, wallah.